temennya. Dia nggak peduli sama aku. Enggak. Mungkin Randy memang bohong waktu acara ulang tahun kamu. Sama mungkin kemarin dia lebih milih untuk datang ke ulang tahun temennya. Tapi saat ini Randy lagi punya masalah. Mamanya stroke. Mamanya koma. Terus kenapa Randy gak cerita sama aku? Dia gak mau ngebebanin kamu. Bro, mau aku pergi dulu ya. Tapi kenapa kamu cerita semua ini ke aku? Aku cuma berharap kalau kamu pacar aku dan dia ada di posisi aku, dia ngelakuin hal yang sama. Lagi pula, aku aja udah senang bisa jadi sahabat kamu. Aku gak mau merusak persahabatan kita. Kami minta maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Tuhan berkehendak lain. Maksud dokter apa? Istri Bapak sudah meninggal. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa kamu? Kenapa kamu gak kelihatan? Kenapa kamu nolak dia? Apa karena dia miskin? Dengar, ini bukan soal miskin atau kaya. Tapi memang aku gak suka sama dia. Terus aku mau apa? Dipaksa, hah? Udah! Jadi kamu pikir dia gak pantas dicintai, hah? Tolong mengerti, bukan begitu maksudku. Diam kamu! Johans. Hans!
Jadi kamu jangan sedih. Iya, Laura. Bu! Ibu! Bu! Pak, Bromo kenapa? Bromo kesambar petir, Bu. Astagfirullahaladzim. Dule, kamu gak apa-apa, ya?